krok salju ni nih. Ini tukang krok salju. Selamat pagi kawan-kawan, selamat datang lagi di videonya Sopet Truk Kanada. Hari ini -21, jadi -21, itu cuacanya dingin sekali kawan-kawan. Ditambah salju turun dan salju berterbangan di jalan, sangat mengganggu pandangan untuk mengemudikan kendaraan. Saya perjalanan pulang ke Calgary dari Edmonton tadi, tapi saya berhenti sejenak di sini di Bowden namanya untuk cek keperluan apapun, harus di double check kan, ban, rem, apalah, lampu, spesialnya lampu, karena kalau lampunya tidak bekerja orang-orang sulit melihat kita dari belakang. Jadi saya tadi turun periksa perlengkapan. Dan berapa menit lagi, saya punya waktu sekitar 15 menit lagi. Setelah 15 menit kita melakukan perjalanan. Di video ini kita akan melihat jalanan, bagaimana keadaan jalan di Calgary atau di Borden, di Alberta, dimanalah pokoknya di Kanada, kalau lagi turun salju. Dan ini adalah salah satu tantangan kita sebagai driver, sebagai truck driver di sini. Sebelum kita jalan kawan-kawan, saya mau tunjukin ini device yang saya punya, yang diberikan sama company. Jadi ini device ini tracking hours. Jadi seberapa jam kita driving, seberapa jam kita off duty, seberapa jam kita on duty, semua terekam di sini. Jadi kalau kalian di stop sama DOT atau DLAJ, kalau di rumah namanya, kita cukup tunjukin ini dan semua terekam di sini. Coba kita lihat. Nah ini, jadi kalau yang kelihatanlah itu drive, itu on duty, jadi kita berhenti tapi kita bekerja. Dan drive lagi dan off duty, karena saya ambil break di sini, jadi off duty di sana. Itu kawan-kawan. Jadi di Kanada kita pakai electronic logbook. Ayo kita mulai jalan kawan-kawan. Ini jalannya semua putih. Tidak terlihat mana jalan, mana ditch, mana apa namanya, mana jurang. Tapi tidak ada jurang sih, maksudnya ditch. Semua kawan-kawan, jadi saya baru berhenti di tempat pemberhentian, sekarang sudah mau masuk highway. Jalanan sih tidak terlalu terselimuti salju karena hari ini terlalu dingin kawan-kawan, jadi -21. Jadi kalau dari -10 sampai 0 itu saljunya basah dan berat kawan-kawan, jadi dia nempel di jalan dan diinjak-injak sama kendaraan, jadilah es. Tapi kalau -10 ke atas, saljunya berterbangan karena dia tidak jadi terlalu dry, terlalu kering saljunya. Jadi dia tidak nempel. Jadi ada untungnya juga kalau terlalu dingin. Jadi jalan agak bagus. Agak bagus bukannya kita harus menjadi kurang peduli. Tetap aja ada
S, tapi kemungkinannya sedikit. Dibanding minus itu ada kendaraan yang baru nyemplung ke ditch. Lihat nggak kalian tadi? Ya kalau minus 20 begini ya tidak separah minus 10. Karena saljunya tidak nggak mau nempel dia di jalan. Saljunya terbang. Ada salju dan bukannya baru tidak ada salju. Karena kita harus berhati-hati setiap saat di West Camp membawa minyak. Flammable. Jadi kalau bawa dangerous goods gini, kita harus khusus lagi untuk dibijin. Cuman mengenal produk apa yang kita bawa. Tidaknya flammable itu kalau dilihat dari plakatnya itu yang sign yang berbentuk diamond itu 10-5. Tidaknya flammable berarti dia bawa bahan atau goods yang terbakar. Orang pada ganas-ganas sekali, bro. Tapi di perusahaan saya dibatasi harus lari tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Jadi saya sekarang ini lari sekitar 100 km per jam. Pandangan terganggu, bro. Jadi saya tak
populer kaki di tengah-tengah ya laku ke matengnya misi salju ini itu kerjaan tengah-tengah ya dan itu ya tuh kron ini cara cicing ini maksim ini nah serempet itu populer kaki oh udah bangun angin kerjaan salju ini ditch gitu dan baju siapa see you in the ditch gitu. Woi macet betul agak ke di McKnight macet tuh. Lon apa per hari surging lungan trailer. Saya di McKnight ni pas hari di McKnight aja ini jadi bukan mobil tu. Mulai sponsor.